Ini rasanya gimana? Katanya enak, kata si ibu tadi. Hai, akhirnya aku berada di atas pohon. Teman-teman. Panjatlah pohon yang tinggi. Ini si apel-apel. Ibu-ibu tadi itu teman-teman, dia lihat aku mau manjat ya, dia nanya aku, kamu bisa manjat nggak? Aku bilang bisa. Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku Lina di Denmark. Nah sekarang aku berada di jalan teman-teman. Jadi aku tadi mau cari apel liar. Aku udah keliling, kemarin itu aku di ujung sana. Jadi aku sekarang di sini, baru pertama kali kesini dan lihat di atasku itu ada apelnya warna kuning teman-teman. Jadi aku coba singgah, walaupun buahnya sedikit ya, tapi aku mau coba singgah dan panen. Tadi ada ibu-ibu lewat, dia lihat aku parkirkan sepeda, dia bilang ini apel bisa dimakan dan enak. Cuman dia nanya aku, kamu bisa ngambil nggak? Aku bilang bisa, aku akan manjat. Dan dia bilang ini apelnya enak. Jadi apelnya itu aku kurang tahu, kayaknya kalau nggak salah gold apple teman-teman, dia warnanya kuning ya. Oke, kita manjat ya teman-teman. Aku baru pertama sekali kesini nih, semak-semak tuh, tapi mudah-mudahan nggak ada duri ya. Jadi kita harus manjat. Aku tunjukkan dulu gimana ini, kayaknya udah mulai tua. Dan aku coba naik teman-teman, naik. Hai, kayaknya ini bekas panjatan orang juga ya. Tapi yang sebelah sana yang agak itu dia udah apa namanya, udah bekas sambilan orang teman-teman. Tuh ya, aku tunjukin ke teman-teman kayak mana itu apelnya warna kuning teman-teman. Nah ini dia ya, tapi kayaknya udah mulai tua teman-teman, ini warna kuning tuh apel. Jadi kita dapat apel gold. Aku memang lihat-lihat ini di sini apel, jenis-jenis apel ya. Tapi ini aku yang dapat, kayaknya aku manjat. Tapi waktu aku manjat aku nggak tahu teman-teman bisa ambil video apa enggak. Tapi aku akan cari cara gimana caranya ambil apel ini ya. Tuh teman-teman, mantap ya. Ini bukan apel hijau ya, ini apel agak-agak kuning gitu teman-teman. Teman-teman, akhirnya tanganku merah-merah. Akhirnya aku temukan satu. Jadi aku udah dapat satu. Nih, warnanya begini teman-teman, kuning ya. Jadi kita makan dulu. Ini rasanya gimana? Katanya enak, kata si ibu tadi. Bener teman-teman, rasanya enak. Enak ternyata. Serius, enak banget. Enak teman-teman. Cuman perlu perjuangan ya, jadi aku nanti ngambilnya pakai gala. Enak, serius. Ah.
Mantap teman-teman. Betul kata ibunya, manis, enak. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 pohon apel. Cuman yang ini yang biasa, yang merah. Ntar aku tunjukin ya teman-teman. Cuman nggak begitu banyak ya buahnya. Ini juga. Dan di sana juga. Banyak. Jadi sepanjang jalan ini teman-teman, di sana juga tadi menemukan banyak sekali pohon apel. Tapi yang biasa aku lihat, ini baru kali ini aku lihat yang begini ya. Yang hujan teman-teman. Jadi aku mau cepat-cepat biar ini hari ini hujan dan mulai deras hujannya. Aduh. Mudah-mudahan aku nggak basah ya. Aku pakai galah aja ya teman-teman biar cepat. Nanti kita tunjukin kalau udah siap panennya. Sayangnya. Aduh teman-teman, gimana ya? Dapat, kita cari dulu teman-teman. Tuh, kita dapat ada dulu. Nah, ini dia. Ini dia yang kita jatuhkan tadi. Mana lagi ya? Kayaknya tadi ada. Kita masukkan sini dulu. Oh, mana tadi ya? Ini dah, kayak ini. Sama mana tadi? Ini ya? Aduh, banyak sekali duri teman-teman. Tuh. Kayaknya bukan ini deh. Kayaknya tadi cantik. Kita sekarang kita ambil yang ini teman-teman. Susah ya. Perjuangan. Ini apel gold ya teman-teman, manis sekali. Aduh. Mana lagi tadi? Ini. Bukan. Aduh. Ini. Aku dapat. Tuh. Maaf ya teman-teman, aku tidak bisa manjat. Tadi aku udah coba mau manjat, tapi aku nggak bisa. Jadi aku jolok aja ya. Tuh. Ini bebas diambil, yang pasti harus dimakan. Duh, pengen banget aku manjat, gimana ya? Ya ampun teman-teman, jatuh sepedaku, aku gimana ini? Aku sudah capek jolok-jolok, jatuh lagi. Tak boleh ya, kita kutip lagi. Ini jatuh tuh. Ya bukan yang jatuh sih, ini aku jolok teman-teman. Ini manis sekali buahnya. Jatuh sepedaku. Tuh. Kita coba manjat dulu ya. Aku buka sepatu coba teman-teman. Teman-teman, akhirnya aku menemukan. Aku manjat
dan buka sepatu demi si apel ya. Tuh sepeda aku di bawah, teman-teman. Aku sekarang udah di atas pohon. Jadi aku mau panen dulu, teman-teman. Hai, akhirnya aku berada di atas pohon. Wah, teman-teman. Tuh. Aku manjat, tapi aku tadi waktu manjat gak bisa bawa itu ya. Jadi aku panen dulu, teman-teman. Tuh. Akhirnya aku udah bawa plastik. Tuh, jadi aku panen dulu ya. Tuh, teman-teman. Pohon yang tinggi aku daki demi si apple gold. Ini warna gold agak-agak kuning gitu, teman-teman. Ini enggak hijau ya, kuning. Hei, mantap, mantap, mantap. Jadi aku panen dulu dan pastinya udah aku masukin ke dalam tas. Si ibu-ibu tadi. Hai, hello. I climb on it. Dia yang tadi yang bilang ini apelnya manis, gimana kamu cari ambil, katanya. Aku bilang aku manjat, dia ketawa lihat aku manjat. Terus sih, teman-teman, nggak apa-apa lah ya, aku menyenangkan diri dan menyenangkan teman-teman. Jadi aku manjat dulu, teman-teman. Maaf ya kalau kameranya nggak bagus, karena aku sambil manjat sambil panen tuh. Kalian lihat kan? Nah, dapat kita. Aku sampai diketawain ibu-ibu tuh. Manjat, teman-teman. Ibu-ibu. Tuh. Agak apa-apa. Aku panjatlah pohon yang tinggi demi si apel-apel. Mantap ya. Mudah-mudahan aku selamat ya, teman-teman. Itu di belakangku ada apa juga. Mudah-mudahan. Aduh, teman-teman, kaki aku udah pegal. Jadi aku nggak bisa sambil panen dan pegang handphone. Jadi aku coba matikan dulu ya. Jadi aku panen dulu, teman-teman. Susah soalnya. Sebenarnya ini nggak tinggi ya. Cuman dari sebelah sana dia itu di pagar. Jadi nggak bisa masuk dari sana. Jadi kita harus masuknya dari sini. Dari bawah. Dari situ di pagar nggak mungkin kita lompat ya. Nanti melanggar pemerintah, teman-teman. Oke. Aku heran ini nggak harus sepeda. Orangnya nggak apa. Dilihatin sama dia. Teman-teman, sekarang aku udah di bawah. Sebenarnya naik dan turun itu lebih susah turun ya. Aku turunnya penuh perjuangan. Naiknya bisa lah sedikit-sedikit. Jadi aku ambilnya, aku bawa dari bawah, dari atas. Penuh ya. Terus ada di keranjang lagi. Ini, jadi kita makan dulu, teman-teman. Eble. Kalau bahasa Denisnya ini eble, teman. Eben. Eble. Tadi bapak-bapak lewat juga, katanya. Dia liatin aku kan, kok nggak ada. Ada sepeda tapi orangnya nggak ada. Ternyata aku di atas, dia cari ke atas. Dia lihat, oh, apelnya itu enak, katanya. Yang bener, teman-teman, enak. Jadi aku makan lagi. Makan sebelum kita pulang ya. Karena ini perjalanan sedikit jauh, teman-teman. Jadi kita sebelum pulang makan apel lagi. Ini lebih enak dari apel yang ada di rumah, teman-teman. Yang di kebunku. Jauh lebih enak ini. Kalau di kebunku enak juga, tapi ini itu manis 1 dan sampai 10, ini kayaknya manisnya 8. Kalau di kebunku sekitar 5 gitu, teman-teman. Tapi nggak asam ya. Ini nggak ada asam-asamnya. Enak banget, serius enak. Habis ini baru kita pakai sepatu.
kakiku. Aku buka sepatu, teman-teman. Mantap lah. Sebenarnya pohonnya nggak besar ya, bukan tinggi, tapi di jurang itu kalau dari kita dari pagar itu berdiri aja bisa, tapi dari pagar nggak bisa, teman-teman. Itu jalanannya. Ini 5 pun sekali makan habis. Aku udah makan 2. Kita pulang. Di jalan kita cari apa lagi, teman-teman. Pasar pagi yuk. Sepatu dulu. Sepatu dulu ya. Seorang liatin, teman-teman. Itu orang yang pulang jemput sekolah. Sekarang udah sore. Jam berapa ya? Kayaknya jam 4 apa setengah 5, teman-teman. Jadi orang jemput anak-anak sekolah. Kayaknya ikat rambutku jatuh lah di situ. Jatuh, teman-teman, ikat rambut. Nah, sekarang kita udah jalan pulang, teman-teman. Jalan apa, mudah-mudahan kita nyampe ya, karena aku baru pertama kali ke sini, jadi aku gak tahu pula jalannya. Angin kencang sekali. Nah, pulang. Nah, teman-teman, sekarang kita udah di rumah. Kata suamiku, itu kamu curi banyak sekali, dari mana, katanya. Tahu dia ini apel ya, sis. Ini memang begini apelnya, teman-teman. Jadi sekarang kita mau tidur ya. Jadi sekarang, teman-teman, kita mau pindahin ke keranjang dulu. Aku tadi pergi cari jamur tapi nggak dapat jamurnya, maksudnya nggak ada jamur ya. Jadi hari ini aku panen apel, jadinya aku sore-sore pulang dari tempat mencari jamur, aku pergilah nyambung cari apel. Tapi aku sendiri, teman-teman, karena suamiku tidak ada sepeda ya. Sepedanya rusak, jadi aku pergi sendiri. Jadi kita pindahin dulu apelnya, aku ambil dulu keranjangnya, teman-teman. Nah, ini keranjangnya, kita tuangkan dulu apel kita ya. Tempat, teman-teman. Satu keranjang. Ini apelnya enak sekali. Ada 2 orang tadi ketemu sama aku, dia bilang ini apelnya enak. Jadi aku rela lah. Ini baru pertama kali aku jumpa apel begini di sini. Ternyata enak, teman-teman.
aku dapat. Kemarin ada teman-teman yang bilang ambilnya yang banyak ya. Sebenarnya aku pengen ambil banyak teman-teman tadi, tapi aku pikir-pikir, pertama apa namanya, aku bawanya susah ya, karena aku naik sepeda. Terus di sini juga nggak, takutnya nggak kemakan. Termakan pasti, kalau gini udah pasti nggak dimakan lah ya teman-teman, pastinya bikin jus ya. Tadi suamiku bilang, kamu mau bikin apa, banyak ambil apel sebanyak itu, mau bikin apple cake lagi ya katanya. Kayaknya ini apple cake sayang lah kalau dibikin. Wow, ini gold apple teman-teman, mantap. Ini untuk kalian. Seperti biasa ya teman-teman, aku sempatkan. Ini kuning lah, kalau di kamera kayaknya nggak kelihatan ya teman-teman kuningnya. Tuh, ini kuning silau ya, nggak kelihatan. Ini kuning warnanya, kayak gol-gol gitu teman-teman, bukan ini ya. Tuh, manis sekali, manis-manis. Oke teman-teman, terima kasih. Aku mau, ini jam 4:30 sore, aku mau masak dulu. Pulang panen aku masak lah teman-teman. Masak, aku rencana mau masak sayur asam. Walaupun gak lengkap seperti di Indonesia, tapi aku maksudnya sayur-sayurnya ya. Kalau bumbunya aku bawa dari Indonesia, bumbu jadilah ya. Ya aku mau masak sayur asam ini untuk kalian. Jadi besok kita bikin jus ya teman-teman. Ya sayang lah dibikin jus, tapi besok kita bikin jus saja. Oke, terima kasih buat hari ini, buat teman-temanku yang baru menemukan channelku. Terima kasih banyak yang udah klik ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Kalau teman-teman mau aku panen apa lagi, nanti komen ya. Jadi aku tadi sebenarnya aku panen bukan yang ini rencana. Ada kemarin aku lewat, aku lihat di situ banyak sekali buahnya. Ternyata aku naik sepeda, kan kalau jalan mobil sama sepeda itu beda. Jadi aku tadi naik sepeda, hilang jalannya teman-teman, nggak tahu aku di mana, pokoknya nggak ketemu lah si apel itu gitu. Jadi aku akhirnya ketemu yang ini. Jadi terima kasih buat hari ini, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye, Horas. Sekalian.